Perseteruan Nikita Mirzani dan putri sulungnya, Loli, kian memanas. Terbaru, Nikita Mirzani menyinggung soal Antonio Dedola yang katanya akan membiayai pendidikan sang putri. Pasalnya, Nikita Mirzani pilih lepas tangan setelah mantan suaminya itu sesumbar soal kesanggupannya mengurus Loli. Sebelumnya, Antonio Dedola mengaku tak dapat membayar uang sekolah Loli di Inggris karena masalah perwalian. Pihak sekolah kabarnya hanya bisa menerima pembayaran sekolah dari Nikita Mirzani selaku ibu dan wali sah Loli. Selain itu, menurut pengakuan Antonio Dedola, ia tak bisa membayar uang sekolah Loli lantaran dirinya bukan ayah biologis. Mendengar pernyataan mantan suaminya itu, Nikita Mirzani minta publik tak langsung percaya dengan hal tersebut. Nikita Mirzani pun menegaskan sekolah Loli di Inggris bisa menerima pembayaran dari pihak manapun. Nikita Mirzani ragu Antonio Dedola benar-benar tak bisa membayar biaya sekolah Loli. Menurutnya, hal itu hanyalah alasan Antonio Dedola sendiri. Sejak Antonio Dedola mengaku akan membayar semua kebutuhan Loli, Nikita Mirzani pun lepas tanggung jawab. Menurutnya, Loli bukan tanggung jawabnya lagi. Terlebih hubungan ibu dan anak ini juga masih panas sejak beberapa bulan belakangan. Putri sulung Nikita Mirzani, Loli, yang tengah bersekolah di London, Inggris pun kebingungan tak bisa membayar uang sekolah. Hal tersebut buntut dari keputusan Nikita Mirzani yang menghentikan pembayaran uang sekolah Loli itu. Hal ini lantaran sebelumnya Antonio Dedola menyanggupi untuk membayar uang sekolah remaja 15 tahun itu.